Pada video tutorial ini akan dibahas mengenai cara membuka dan membalas pesan pada omnichannel kontak melalui web dan mobile. Untuk membuka dan membalas pesan pada omnichannel, Anda dapat login melalui website di chat.kontak.com dengan email dan password yang dimiliki. Setelah login berhasil, Anda dapat menyalakan status Anda menjadi online dengan menggeser toggle ini. Kemudian, Anda juga dapat langsung membuka dan membalas pesan yang masuk pada menu inbox. Serta, Anda juga dapat membalas pesan-pesan yang belum expired atau di bawah 24 jam. Untuk pesan yang masuk dan dibalas secara langsung oleh chatbot, Anda dapat membalasnya apabila sudah dipilih opsi untuk bicara dengan customer service yang akan langsung ditugaskan oleh sistem. Pesan-pesan yang belum ditugaskan ke setiap agent juga dapat ditugaskan secara manual oleh supervisor. Apabila percakapan sudah selesai, Anda dapat menutup room chat dengan klik resolve. Seluruh pesan yang masuk dapat Anda cek di bagian message. Baik itu pesan yang belum ditugaskan atau unassigned, pesan yang sudah ditugaskan atau assigned, dan pesan yang sudah terselesaikan atau resolved. Sedangkan terdapat tab comment yang merupakan fitur add-ons yang memungkinkan Anda melihat dan membalas komentar dari Instagram. Anda dapat mengakses omnichannel melalui mobile dari aplikasi kontak chat di smartphone Anda. Masukkan email dan password Anda untuk login. Setelah login berhasil, Anda bisa mengaktifkan status menjadi online dengan klik ini dan geser toggle online. Selanjutnya, kembali ke halaman inbox. Di sini, Anda akan melihat semua pesan yang masuk. Anda juga dapat langsung membuka dan membalasnya seperti ini. Anda dapat membalas pesan-pesan yang belum expired atau di bawah 24 jam. Untuk pesan yang masuk dan dibalas secara langsung oleh chatbot, Anda dapat membalasnya apabila sudah dipilih opsi untuk bicara dengan customer service yang akan langsung ditugaskan oleh sistem. Pesan-pesan yang belum ditugaskan ke setiap agent dapat ditugaskan secara manual oleh supervisor. Apabila percakapan sudah selesai, Anda dapat menutup room chat dengan klik resolve. Demikian penjelasan mengenai cara membuka dan membalas pesan pada omnichannel melalui web dan mobile. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi Kontak Guidebooks. Di sini, Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur kontak lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami.